Walaupun ada beberapa pihak yang mungkin salah faham ataupun cuba menimbulkan keraguan tentang niat nama itu kita melaksanakan program ini, tapi bagi saya kita jelas kenapa kita nak usahakan. Semua bentuk seni yang kita tonjolkan pada hari ini dan sebelum ini, khususnya seni khat dan tulisan jawi, bagi saya dia adalah sebahagian daripada budaya kita. Harapan saya hari ini sama-sama kita boleh gunakan peluang yang ada untuk lebih memahami sesama kita, agar jurang-jurang yang wujud ataupun yang sengaja diwujudkan dapat kita kurangkan. Sebelum ini saya dah buat program kaligrafi tulisan Cina sepenuh tahun baru Cina, dan ada yang beranggapan saya membelakangkan jawi. Tapi saya terasa sebab ada juga komuniti Cina beragama Islam yang menyambut Chinese New Year yang juga masih mengamalkan budaya tulisan kaligrafi. Jadi kita perlu fikir tanggapan tentang kaum dan agama. Kerana Malaysia ini ada pelbagai, India Muslim ada, Chinese Muslim ada, orang asli Muslim ada, Kadazan Dusun Murut yang beragama Islam pun ada. Dan dari situ kita lihat agama Islam ini yang kita tahu ia adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam.